lupa kecelakaan sama teman-teman sekolahnya. Enggak lah ya, bohong-bohong. Mas Jotai. Sementara kakak Silia dandan, mama mau bikin sarapan dulu teman-teman. Rambutnya udah diikat. Pijen. Kan kakak Silia itu pakai pelembab, kata mama biar gak kering-kering kulitnya. Nah teman-teman, hari ini mama sarapannya bikin nasi goreng. Soalnya kebetulan ada nasi sisa kemarin, nasi dingin. Jadi mama mau bikin nasi goreng. Nanti kita juga akan antar kakak Senja ke sekolah teman-teman. Karena setelah kemarin kakak Senja sakit, biasakan kakak Senja kalau ke sekolah tuh naik motor. Kenapa lagi? Tadi lupa kan aja. Kemarin pas sebelum kakak Senja sakit, kita kan udah terbiasa ngantar kakak Senja pakai motor tuh. Nah pas kemarin setelah sakit, jadi kita takutnya kemarin tuh gara-gara selama sebulan atau dua minggu gitu ya, takutnya karena angin, karena naik motor gitu. Jadi mulai kemarin pas kakak Senja baru sembuh, mulai masuk sekolah lagi, kita antarnya pakai mobil lagi gitu, takut masuk angin lagi kayak kemarin. Jadi kalau misalnya ngantar kakak Senjanya pakai mobil, mama sama Sky suka ikut ngabring teman-teman. Gitu. Gasnya habis ternyata. Berhubung gas di rumah habis teman-teman, tadinya mama mau bikin nasi goreng, ternyata gasnya habis, ya udah mama beli ini aja deh, beli nasi kuning aja ya. Siapin air minum buat bekal kakak Senja teman-teman. Ini kakak Senja bekalnya segini, mau targetin sampai pulang sekolah harus sudah habis, atau lebih bagusnya lagi di sekolah nambah. Biasanya kalau misal pelajaran olahraga, kakak Senja tuh suka bawa yang gede air minumnya. Teman-teman di rumah juga harus banyak minum air putih ya. Iya, gitu. Iya sayang. Sekarang mah lagi ngebuler, belum mandi. Kak. Ngebuler. Teman-teman hasilnya mau pakai masker dulu ya. Pasang maskernya. Oh yes, sekarang lagi nonton Thomas teman-teman. Ini berantakan di meja ini. Ayo, Pi.
Satu lagi. Sudah. Nah teman-teman, sarapannya udah datang nih. Nanti kakaknya sarapan di mobil aja. Terus mama juga bakal ini. Nanti pulang antar kakaknya, mama sama papa sama kain permanin nganterin ke kantor pos. Jadi mama bawa baju Sky buat nanti sekolah mandi di sana. Jangan lupa sarapannya dibawa juga. Terus Sky di jalan sepatutnya minum. Terus suka makan vitamin juga. Terus bawa minuman yang manis juga. Bawa cemilan Sky. Yaudah yuk kita antar kakak ke sekolah teman-teman. Hari ini tasnya tidak terlalu berat. Iya. Tasnya masih sesuai PPKS nih teman-teman. Iya soalnya seminggu aku sakit. Iya. Jadi orang lain udah ini kakaknya masih belajar subuh-subuh. Sampai hari Senin teman-teman. Kenapa kak? Sampai hari Senin. Masih ada 4 pelajaran lagi yang harus susulan. Oke, sekarang jam berapa kak? 19. Jam 6 lebih 19. Agak terlambat sedikit sih. Kalau 4 menit berangkat. Biasanya kakaknya perginya jam berapa kak? Jam 6.15. Kalau pakai mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya duduknya di belakang dulu dong. Dan mau sarapan dulu. Teman-teman, nasi kuning. Nasi kuning. Kuning. Itu nasi kuning, nasi kuning favorit kita nih teman-teman. Pakai ayam suwir gitu. Kuning. Oh, Sky juga mau nasi kuning. Oke, kita sarapan dulu ya. Ya, sarapan makannya. Oh iya, Sky dulu, Sky dulu. Aku maaf ya kalau kurang jelas. Saya makannya suapin berdua sama Sky, soalnya kalau satu bungkus biasanya suka nggak habis. Teman-teman, sebelum sekolah teman-teman jangan lupa sarapan dulu ya teman-teman. Sarapan itu penting teman-teman untuk mengawali hari. Yap, ini jangan terlalu deket. Nah gitu teman-teman, kasihnya udah selesai sarapannya. Sekarang kakaknya mau hafalin lagi. Kenapa? Kan beda, ada yang satu. Tuh teman-teman, kalau jam segini kalau kita berangkat jam 6 atau jam 6.15 paling telat itu biasanya kita enggak kejebak macet tuh teman-teman, tapi kalau perginya jam 7.30 jam 6.30 udah aja. Terus apalagi kalau misalnya kita lewat tol, itu udah aja kejebak macet pas pintu keluar tol sampai ke gerbang sekolah. Oke ya? Iya. Jadinya lewat jalan biasa. Jalan biasa aja itu biasanya lebih cepat. Teman-teman udah nyampe nih ke sekolahnya. Lihat. Iya, tuh. Jam berapa nyampe ke sekolahnya? Jam 6.46. Tadi perginya jam 6.19. Main Roblox. Iya. Sky hobi main Roblox. Mami ingat jam 6.19. Iya dong. Ini. Iya, seperti biasa. Kita drive thru kakak senja. Salim dulu deh dari sekarang. Iya. Nah. Ya nanti pas di sana langsung turun. Sebenarnya sih aku bukannya nggak mau cuci tangan, cuman kalau
papa parkirnya di sini. Yaelah. Eh udah ya, di gerbang yang itu. Ya udah. Jangan. Eh. Bye, I love you. Bye. Sebelum masuk ke kelas, pada cuci tangan dulu. Sambut. Cuci tangan. Diperiksa suhu. Periksa suhu dulu, kemudian cuci tangan. Kita udah ngantar kakak senja sekolah. Sekarang kita mau ke rumah Nin. Yes, Kai? Iya. Iya. Kita mau ngantar Nen ke kantor pos. Nanti di rumah Nen kita mau sarapan dulu, mau mandi dulu. Kalau mama nih, walaupun belum mandi tapi udah ganti baju biar enggak dimasukin ke tas bajunya. Nanti di rumah Nen ikut mandi pakai baju ini lagi. Karena kan baru ganti. Kalau Sky tadi bawa baju ganti. Sampai. Enggak. Kita mau berjemur di sini dulu. Mau berjemur dulu di sini, Tai. Tidak. Sky udah mandi. Sky udah mandi belum? Udah. Seger gak? Seger. Sekarang giliran lo masih apa mau sarapan? Ini bikin roti bakar. Sky mau nggak roti? Mau. Mau. Dia mau. Nasi iya, roti iya. Tadi pas udah makan di mobil juga. Makan croissant juga. Nih. Roti bakar. Roti bakar ya. Nih. Enak gak? Enak. Enak. Tuh, papa mau sarapan dulu. Nasi kuning favorit kita di Cimahi. Namanya nasi kuning Teh Lia. Kalau di Taliwang, kalau di GoFood ada teman-teman. Kalau teman-teman mau cobain, aku sukanya tuh ada ininya pak, ada ayam suwirnya gitu. Sekali lagi nonton kereta api. Nih teman-teman, udah makan. Sekarang ngemilnya gini. Sekali ngemilnya roti. Padahal tadi udah habis dua. Ini pengen lagi katanya. Dia tuh makannya banyak banget sebenarnya. Ya? Iya. Iya. Tapi tetap kurus. Ya? Ya. Ya, sekali makanannya enggak ke samping, ke atas, tumbuh ke atas. Iya. Dia tetap kurus kelihatannya. Tapi tambah tinggi ya? Iya. Iya. Teman-teman makan gitu. Bilang. Teman-teman makan roti. Roti croissant. Croissant. Coklat. Coklat. Enak. Enak. Kayak mau kemana? Ini. Hah? Jemput kakak. Jemput kakak. Nanti jemput kakak sore. Nganterin dulu. Nih. Jemput Endong. Kakak. Berat sekali ya? Iya. Iya. Gendong-gendong atau datai mah? Mana Tenin? Ya, ada nih di tas. Aduh, ini mah. Kalau udah. Pengen game teh. Saya mau jadi gamer ya. Ya ini di tas. Kamu mau jadi gamer? Hah? Mau jadi gamer main game terus? Ya. Iya. Ya serem sedikit. Nah, udah cukup. Udah cukup. Udah cukup.
Nah teman-teman, kita udah sampai kantor pos. Kantor pos, kita lagi nunggu Nino. Stay mana stay? Biar mama kering-kering teman-teman. Lihat kereta. Stay lagi mau lihat kereta katanya. Di sana tuh ada palang pintu. Ya Tay? Iya. Ya. Keretanya? Iya, ada gak keretanya? Ada. Ada. Duh. Kereta gak? Udah selesai lagi, udah beres. Sebentar. Kereta gak? Ada kereta di depan. Kereta gak? Ya. Ayo. Kereta itu. Iya, ada di mana? Di mana? Di depan. Di stasiun. Iya, di stasiun. Saya berhenti dulu kereta. Mana ya? Mana keretanya? Di depan. Ada enggak ya keretanya ya? Keretanya. Pasti Agung. Kalau jemput kakak suka ada nggak? Ya. Suka ada ya. Kalau jemput kakak ada kereta. Kalau Hyundai kereta mau nggak? Mau. Mau. Keretanya. Hyundai kereta. Kita mau naik kereta. Nenek kereta. Iya. Kita mampir dulu ke toko Rido. Jajan seperti biasa. Kita jajan apa di sini? Ini jajan Hakim. Jajan Hakim. Udah mam ya? Ekuim aja ini mah Ekuim. Sekarang kita kemana Kai? Pulang. Kereta api. Nggak, kereta api mah nanti pas jemput kakak sore, ya. Kita pulang. Yo. Dua, tiga. Hai, jemput kakak. Iya, sekarang udah jam 3 lebih 46 menit teman-teman. Kakak Senja hari ini kan ada ekskul basket. Ada jadi keretanya. Iya, jadi pulangnya jam 4. Mana coba. Berdiri Sky, ini ada gak? Nih, Sky tuh seneng kalau jemput kakak tuh suka lewat ini jembatan yang ada rel kereta apinya. Garelnya, wah gak ada tuh teman-teman, gak ada di stasiunnya juga. Ada. Apa itu metruk? Kita udah mau hampir sampai ini, ya stay? Iya. Iya. Stay dingin gak? Dingin. Dingin, pakai selimut teman-teman. Stay, jemput kakak. Iya. Nih Stay lagi ngopi apa ini? Ini. Apa? Pisang. Pisang goreng, teman-teman. Di luar lagi hujan, teman-teman. Dan Sky ngopi pisang. Sky lapar? Lapar. Lapar. Mari makan dulu ya, teman-teman ya. Si kuning. Kayak gitu, croissant. Croissant itu yang kecil-kecil sebungkus habis. Ya. Di ya. Di mobil 2, di rumah Nin berapa? 4. Iya. Lagi senang makan kan ya? Iya. Kemarin pas sakit enggak mau makan ya. Oke, sampai ketemu di sekolah Kakak Senja ya, teman-teman. Kita udah nyampe sekolahnya Kakak Senja, teman-teman. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 4. Kakak Senja udah salat asar di sekolah. Jadi pas pulang tuh udah jong-jong. Parkirannya masih penuh karena banyak yang pulang, lebih banyak pulang yang jam bada asar ya Pak ya. Kalau kita ngejemput 2:30 ini suka kosong.
Teh ini cetai. Iya. Teh yang pucaka. Iya. Kenapa sih sekali mah cekas hari aku? Enggak ya, kok gini. Kurang kena cahaya mama, Tay. Gelap. Kenapa? Harusnya ke atas berarti. Kok Sky mah cekas kalau mama buram sih Sky? Coba. Saya mau coba buka dosa. Nah, hanya kamera sama, kamera depan. Sky mah nih cenghar. Cerah hari aku nih. Ini. Bapak jemput. Kita nunggu di mobil. Ya, Tay? Oh, enggak. Tay ngantuk, teman-teman. Mau bobo. Bapak jemput sana. Kita tunggu di mobil aja. Oke, kakak Senja udah pulang. Apa itu kakak? Edcon. Baju. Edcon. Iya. Edcon. Tadi kan udah beli es krim. Edcon buat kakak Senja. Ah, bohong lah. Edcon. Edcon buat kakak Senja aja nih. Kak bohong banget ya. Iya. Padahal dia yang mau. Bisa aja nih anak kecil. Angkuh. Pakai mangkok aja. Kejadian apa di sekolah? Seru enggak? Kenapa? Pokoknya tadi basket. Seru sih, cuma kayak es krim. Es krim. Apal. Gak apal, Tay. Kakak punya kue, Sky. Mana-mana, padahal dia udah habis pisang goreng 3. Wah, tapi masa kakak. Tadinya bawa pisang goreng buat kakak. Mana sih? Sini. Saya seneng ngopi nih. Kue apa, Kak? Bahan. Apa sih? Rasanya itu kayak apa sih? Ini benar apa nih? Lagi. Enak. Oh, mau dong, Kak? Cobain. Wah, ini mah enak kayaknya. Asin gurih. Asin gurih. Pendapatan. Dapat langsung, Kak? Enak, Kak. Enak, Kak. Ini kacang. Kacang, bukan kacang, itu kue. Teman-teman. Apa? Kalian tahu gak aku makan apa? Enggak lah. Iya, tebak aja. Lotek. Salah. Aku mau makan mie Aceh. Makan mie Aceh. Mana mie Aceh? Di rumah, Mam. Makan mie Ekon. Maaf tadi aku kayak gitu ya. Maaf kan? Barusan. Gimana? Gitu. Iya, lihat di thumbnailnya kakak Senja. Giginya gitu. Pas aku teh mau milih enggak ada pilihan lain, semuanya gitu. Enggak aja gitu. Kenapa sih, Kak? Yummy. Gak tahu. Ini yang ngopi, aduh. Belum selesai. Terus nanti aku lupa bawa SKU. Kenapa dong? Terus gimana dong? Jadi nggak dites? Iya, nggak dipakai. Oh. Terus tadi kan ini kuku aku kan panjang ya, padahal. Tapi kata Bu Nerni, yes. Gitu. Menyebalkan. Yes, untung aja. Aku takutnya kena pelanggaran nanti dikurangin bintangnya. Oh gitu. Ambil lagi. Iya. Terus kalau yang udah selesai SKU-nya semua dapat tiga orang ketiga pertama itu dapat bintang hijau 2. Oh iya. Di booking jam segini. Tapi udah ada 3 orang jadi aku nggak bisa. Ya. Kalau yang udah dapat semuanya tapi kalau di awal-awal gitu jadi di akhir-akhir itu dapat bintang 1. Ekim,
Nana, Nana. Apa? Iya, lihat. Kita macet ini di parkiran ini. Teman-teman, teman-teman. Aku cetai. Apa? Pakai ini minyak cetai. Iya, itu gimana ini? Aku senja, aku senja. Iya, iya. Aku cetai. Iya. Dongeng apa dong? Sekai mah kan dari bangun tidur sampai tidur lagi mama. Andi udah segar. Mandi udah segar. Apaan mandinya? Kapan? Ini siapa yang kentut ya? Ngaku. Gendut. Siapa yang kentut? Apa? Ini ada yang mau nge-vlog ya. Teman-teman di video bisa gini enggak? Enggak. Aku cetai. Iya, aku cetai. Teman-teman mau lihat isinya enggak? Apa? Tas aku itu kurang kelihatan nih. Gimana tuh udah susah. Teman-teman mau lihat enggak isi tas aku? Jadi si tas aku itu ada buku saya. Tapi sebenarnya nggak belajar sayang sih, kayak cuman yang susuan sama stick es krim sih. Terus ini ada yang narsis dengan mukanya dia. Cintai. Kakak lagi kakak itu lagi ini Sky. Terus ini ada buku matematika. Enggak. Ya enggak. Terus saya aja. Ada Al-Qur'an, hadis dan pokoknya Islamic education dah, pokoknya di sini. Iya. Terus ini ada modul PPKN. Iya. Kotak pensil. Iya. Umi. Terus sama es krim dan kertas-kertas. Orang lain mau kayak udah jadi ya si es krimnya? Ya, tapi yang belum. Iya, aku mau kotak pensilnya soalnya aku udah jadi pakai cuma stiker dan ditempelin. Iya, seperti apa? Pakai spidol, ada yang gambar-gambar, cuman aku mau pakai kertas warna. Pakai kertas yang bermotif itu loh, yang kertasnya bermotif. Spidol itu murah kayak apa? Kenapa enggak pakai stiker? Iya sih, banyak yang. Pakai stiker dong. Nih. Lihat frame kamera. Enggak. Teman-teman, aku capek masukinnya lagi. Masuk siapa? Tim bongkaran atau tarik kakak. Apa tai? Apa cetai? Udah sampai? Menangis tapi ku tak. Basah. Apa yang video ya? Iya. Di video ya? Iya, cebok. Ayo. Lihat nih, aku pas selimut sapi. Kita udah sampai rumah, teman-teman. Tunggu dulu. Aduh, nyempil lewat situ. Hati-hati. Ntar mau cebokin Sky dulu. Teman-teman, aku lapar. Jadi aku mau makan mie deh. Nanti.